dengan masyarakat yang kami banggakan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, tatap muka dengan Bapak Bupati dan Bapak Dewan, kita mulai dengan doa. Untuk itu kita mimpin doa pada Bapak Sekjen. Dan Bapak Ibu segala sekalian, mari kita berdoa. Berdoa. Yaitu 1, 2, 3. Ya Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang berkata di tempat yang mati di damas yang sempurna. Kepadamu di saat pagi ini, fajar bini jerupuk di muka merah di bumi dan pasati pagi yang indah. Dan kami berkumpul di gedung ini Tuhan untuk menaikkan puja dan syukur di hadapan hadirat Maha Surga. Dari pagi dan kekuatan seterusnya Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, secara manusia banyak kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Tuhan mulai dengan aktivitas kami di saat pagi ini Tuhan. Untuk itu di saat pagi ini ada banyak hal yang kami pikirkan satu persatu, tapi Engkau tidak mengetahui yang Engkau berkati doa kami yang panjatkan di saat pagi hari ini Tuhan. Walaupun doa ini singkat dan tapi Tuhan semuanya Kau berkati doa singkat yang kami panjatkan di saat pagi hari ini Tuhan. Yang banyak yang kami panjatkan kepada Bapa di surga yang Kau berkati doa kami yang kita pilih. Tuhan yang tersampaikan dan yang tidak tersampaikan, semuanya yang kami pertaruhkan semua di dalam tangan Bapa. Engkau berkati doa singkat yang kami panjatkan di saat pagi ini. Hanya biar nama Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Engkau berkati doa singkat kami. Amin. Sekali lagi minta maaf, karena kemarin mungkin tadi pagi sampai sore ya.
cuma pekerjaan banyak ke rapat tidak berhenti sampai setengah lima berkami pulang gitu. Itu contoh teman-teman misalnya ini berapa ini mana yang susah dulu nih 5 tahun artinya kamu tuh tinggi begini tapi dia masih pendek begini. Nah itu menjadi perhatian pemerintah untuk nanti kita bantu dengan makanan tambahan, tapi apa di mampu di rumah itu harus kasih makan ya. Anak yang dulu makan dulu ya, anak makan dulu karena ini nanti supaya dong bisa sehat toh. Memang saya di sini bapak-bapak makan dulu toh yeah. Ada di sini kan bapak-bapak makan duluan dulu yeah. Baru mama dan anak. Negara ini semaju, dunia ini semaju. Anak-anak perlu makan, boleh tapi tidak apa-apa. Budaya tetap dipertahankan, kalau makan duluan. Tapi siapkan juga makanan untuk anak-anak. Jangan bapak makan habis dari anak-anak. Iya toh? Saya anak-anak yang dorang. Budaya anak ini juga apa dorang? Jadi boleh, budaya tetap dipertahankan. Mama itu siapkan makan buat bapak, itu rasa hormat, itu budaya benar. Rasa hormat dari istri kepada suami benar, tapi mama juga harus siapkan makanan buat anak-anak yang cukup. Bisa toh? Bisa. Kalau bapak makan daging satu setengah piring, anak juga harus punya jatah sama dengan bapak. Bapak dari Chelsea Toro, jadi kita bagi waktu saya posisi apa mungkin ya bapak kita bagi kata kita mengejar waktu juga. Perwakilan dari pemuda satu, kemudian dari Sopoti, ibu wakil ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, istri ibu ketua perkara Kabupaten Pangandaran, kampung, pemerintah Timas dan pusramil yang tidak termuat dalam bentuk tertulis yang sudah ada di Bapak Bupati. Sebagai penambahan kami akan mengusulkan tambahan 2 usulan yaitu kami punya genset penerangan kampung. Sementara kita masih pakai genset. Jadi kami usul ke pemerintah daerah dalam hal ini ke Bapak Bupati untuk mungkin bisa melihat itu. Yang pertama, yang kedua penambahan rumah raya. Untuk kami menghadapkan musim. Nah, mungkin 2 hal ini yang belum termuat dalam kita punya aspirasi secara tertulis sudah ada di depan Bapak dan Ibu. Penyampaian tambahan lagi, kami menyampaikan rasa terima kasih dalam hal ini kepada pemerintah daerah, juga Bapak Bupati dan Wakil Bupati yang terkait dengan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan sudah menyentuh pada kami di distrik Naikere, terutama kampung Musimo yaitu SD Impres Kipieda, dan itu kami sangat berterima kasih karena sudah menyentuh. Ketika kami percaya bahwa Bapak Bunda sudah bekerja dan telah melihat ke kami di distrik Naikere, tapi juga tidak terlepas dari bukan dari DPRD Kabupaten Kampung. Mungkin itu saya pikir sedikit penambahan dan aspirasi yang perlu saya tambahkan lewat aspirasi masyarakat ke Bapak dengan Ibu selaku perwakilan dari Kabupaten Pangandaran. Demikian waktu saya kembalikan. Terima kasih. Selaku Ketua Muska sampaikan untuk masyarakat di sini mengenai yang sudah tertulis dalam kertas, tapi yang kami alami bapak-bapak tidak, tapi ibu-ibu untuk secara misal bahwa ada yang sakit, ibu-ibu kan setengah mati untuk antar ke rumah sakit, kadang sampai melahirkan ada yang meninggal. Sudah tertulis dalam kertas tata langsung sampaikan. Iya.
jaringan. Ya. Jaringan. Sekarang ini kan apa-apaan tangan sudah lampu menyala sampai hari ini kami tunggu beren sampai hari ini tidak kematangan lampu ke kampung apa rumah-rumah ya itu yang kami perlu sampai tahun berapa dipasang? Untuk hari ini 22? Iya apa sudah jadi dari 2022 sampai hari ini kami tunggu beren sampai hari ini tidak masuk ke kematangan ya. Demikian waktu saya kembalikan. Mas Kami, mereka semua panggil di bawahmu dengan ignor. Tidak mungkin kita kenal ke depan, mungkin masalah kita diperhatikan. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Tadi yang tadi ya, ini bisakah kalau misalnya Wongbu sampai pastor Wongbu di rehab, kami juga di kecilan yang bisa diperhatikan. Sarang. Di sarang. Ya, ya. Supaya satu paket, Pak. Ya. Oke, okay, baik. Ya. Siap, banyak yang saya sampaikan pada saat ini. Namun atas nama DPR, saya dan seluruh DPR mendukung penuh seluruh program yang dilaksanakan oleh Bupati. Sebab itu apa saja yang kira-kira masyarakat butuhkan, saya juga turut mendengar mewakili lembaga. Terima kasih banyak. Satu saya tambah ya, kalau berdua supaya jalan dari Rambungi ke dari Sedoro Rambungi cepat selesai supaya Bapak jangan putar jauh-jauh tau? Iya. Dari Sedoro ke Rambungi sudah dikerjakan. Tahun ini dikerjakan 20 kilo. Kalau itu tembus berarti tidak perlu lari putar jauh lagi. Tinggal dari Sentrawo yang bumi langsung naik. Tahu? Iya. Suka senang atau tidak? Senang. Ya. Segera menghubungi itu mempercepat untuk pelantikan kepala ibu ke PKK distrik dan PKK kampung. Jadi maka dong sabar ya. Terus kami hadir di sini bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam rangka ada pemberian tambahan bagi anak-anak yang stunting sesuai dengan data dari yang sudah didata dan ada satu ibu hamil. Jadi 6 yang kena stunting, satu dari satu ibu hamil. Jadi ini makanan tambahan ini. Ini program dari pusat sampai ke daerah. Jadi kami PKK dengan pemberdayaan perempuan untuk menyerahkan agar mama-mama dong masak buat anak-anak supaya sehat toh. Ya, jadi mama yang hamil harus makan makanan yang bergizi. Jadi bapak itu bapak cari makanan, cari rusa nanti mama yang masak kasih anak-anak, kasih mama biar mama kuat toh. Ya, jadi itu saja dari kami. Kami akan memberikan makanan tambahan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.